Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Hari ini kita akan belajar seni batik yang terkandung di dalam bidang seni kraf. Sebelum kita mula, jom kita lihat dulu apakah standard kandungan. 6.1 Persepsi seni dalam seni batik, iaitu pemahaman terhadap prinsip seni batik. 6.2 Eksplorasi seni dalam seni batik, iaitu eksplorasi dan aplikasi proses seni batik bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik. 6.3 Ekspresi dalam seni batik, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan 6.4 Apresiasi seni dalam seni batik, iaitu penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Jom kita lihat pula apakah pengenalan batik. Batik merupakan seni tekstil, iaitu mencorak kain dengan menggunakan lilin yang terkenal terutamanya di negeri pantai timur Malaysia, iaitu Kelantan dan Terengganu. Corak batik kebiasaannya menggunakan motif flora, fauna, geometri dan kosmos. Tahu tak pelajar, terdapat pelbagai jenis batik. Yang pertama batik pelangi, yang kedua batik canting, yang ketiga batik terap ataupun batik blok, dan yang keempat batik skrin. Jom kita lihat bagaimana pula proses penghasilan batik lukis. Jangan risau pelajar, sebentar lagi cikgu akan tunjukkan bagaimanakah proses ini dilakukan satu persatu. Sebelum kita mula, jom kita lihat dulu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama periuk, dapur elektrik, lilin dan dama, pembidang kayu, kain, warna rimazol, canting, beros, staple gun dan gelas plastik. Langkah 1. Meregangkan kain pada pembidang kayu. Langkah 2. Melakar corak pada kain. Perlu diingatkan ya pelajar, apabila kita melakar corak, carbon pencil jangan terlalu pekat. Langkah 3. Proses mencanting. Sebelum kita memulakan proses mencanting, pastikan campuran lilin dan dama telah betul-betul panas. Pelajar semua, sedikit info tambahan, lilin di dalam canting perlu kerap ditukar supaya kekal panas dan alirannya lancar. Info yang berikutnya, garisan canting mestilah bercantum untuk mengelakkan warna terkeluar semasa proses mewarna. Lihat bulatan ini. Cikgu gunakan garisan-garisan melengkung untuk menggambarkan urat daun.
cikgu masukkan sedikit teknik titik ke dalam batik ini untuk menampakkan jalinan pada bunga tersebut. Jom pelajar, cikgu tunjuk pula macam mana cara nak bancuh warna. Senang saja. Semakin banyak sukatan warna yang kita gunakan, menjadikan bancuhan warna itu semakin pekat. Air yang digunakan pula adalah air biasa. Cikgu dah siap bancuh beberapa warna iaitu merah, warna hijau, warna kuning dan warna hitam. Tidak dilupakan juga air kosong ya. Langkah keempat, proses mewarna. Cikgu mulakan warna menggunakan warna hitam terlebih dahulu. Tak payah banyak ya, sedikit sahaja. Okey, kemudian cikgu ambil pula warna hijau. Cikgu tindihkan di atas warna hitam tu tadi. Okey, nampak tak? Automatically dia akan dapat tone hijau pekat. Okey, kemudian cikgu tambah lagi sedikit hijau. Okey, seterusnya cikgu ambil pula warna kuning. Cikgu tindihkan pula warna kuning tu tadi di atas warna hijau tu tadi. Ha, nampak tak apa yang berlaku? Warna hijau pekat tu tadi telah berubah menjadi hijau muda. Last sekali, cikgu ambil air kosong tu tadi, cikgu tindihkan pula di atas warna hijau muda tu tadi dan akan menghasilkan ton yang lebih cerah. Kita ulang langkah tersebut sehingga siap semua warna daun.
Jom pelajar, kita warna bunga pula. Mula-mula kita ambil warna merah. Kemudian kita tindihkan dengan warna kuning. Dan akhir sekali, letakkan air. Ha, tengok di situ. Apabila kita letak air, secara automatiknya akan menghasilkan ton yang lebih cerah. Sekarang kita warnakan pula latar belakang. Okey pelajar, awak kena ingat ya, sebelum kita mewarnakan latar belakang, kita kena pastikan warna pada motif telah betul-betul kering. Siap dah mewarna pelajar, kita biarkan sahaja batik kita sampai betul-betul kering. Setelah batik kita betul-betul kering, kita tanggalkan kain daripada pemidang kayu tu tadi. Langkah kelima. Proses memati warna. Kita sediakan satu plastik kosong bersama satu mangkuk sodium silikat iaitu pemati warna. Kemudian kita masukkan kain kita tu tadi dan kita pastikan tiada titisan air dan sodium silikat rata pada keseluruhan permukaan kain. Okay, tengok pelajar macam mana cara cikgu buat. Mesti tertanya-tanya kan, cikgu plastik kat sebelah tu nak buat apa? Ini jawapannya. Okey, selepas kita buat mati warna, selepas kita lurut kain tu tadi, kita gumpal-gumpalkan dia dan kita simpan ke dalam plastik yang kita ikat. Okey, kita simpan selama 6 jam. Okey, kenapa masuk plastik? Supaya tak kena air. Langkah ke-6, proses mencuci. Proses mencuci ini dilakukan untuk menanggalkan sodium silikat dan warna-warna yang berlebihan pada kain. Bila kita dah keluarkan kain tersebut daripada plastik, kita buka gumpalan itu, kemudian terus cuci di bawah air yang mengalir seperti yang cikgu lakukan sekarang. Kita cuci sampai hilang semua sodium silikat dan kemudiannya kita rendam di dalam satu mangkuk air. Langkah 7, proses merebus. Rebus air di dalam periuk sehingga mendidih. Kemudian kita masukkan satu sudu soda ash ataupun sabun. Peringatan ya pelajar, sentiasa berhati-hati semasa proses merebus dijalankan.
Tujuan merebus adalah untuk menanggalkan lilin pada kain. Selesai proses merebus, terus masukkan ke dalam takungan air. Langkah ke-8, proses membilas. Proses membilas dijalankan bertujuan untuk memastikan kain batik itu tadi telah betul-betul bersih selepas direbus. Langkah ke-9, menjemur. Proses menjemur tidak perlu terlalu lama, cukup sekadar kering sahaja. Langkah 10, proses sitirika ataupun iron. Tujuan dia adalah untuk memastikan kain batik kita itu tadi nampak licin dan rapi. Yeay, inilah dia hasil yang telah siap. Macam mana pelajar? Menarik tak? Jom pelajar, kita lihat semula proses-proses penghasilan batik lukis yang telah kita hasilkan tadi. Yang pertama, meregang kain. Proses yang kedua, melakar corak. Yang ketiga, proses mencanting. Yang keempat, mewarna. Kelima, memati warna. Keenam, proses mencuci. Tujuh, merebus. Lapan, membilas. Sembilan, jemur. Dan yang ke-10, proses sitirika ataupun iron. Pelajar, kita telah pun ke penghujung pembelajaran hari ini. Jom, jawab semua soalan di bawah. Soalan pertama, apakah nama alat di sebelah? Soalan kedua, namakan bahan yang digunakan semasa proses memati warna. Yang ketiga, apakah tujuan proses merebus? Dan soalan keempat, lengkapkan proses penghasilan batik lukis di bawah. Mencanting. Merebus. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye semua.